والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah telah mengizinkan kita lagi. Allah telah memberikan kita ruang, peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, untuk kita terus mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak pada hari ini kerana Allah mengizinkan kita untuk kita menempuh hari yang pertama untuk bulan Ramadan. Semoga Allah terus memberikan kita kesihatan supaya kita dapat terus menjalani ibadah puasa 30 hari Ramadan dalam keadaan yang sihat sejahtera, insya-Allah. Baik. Jadi macam mana hari pertama puasa setakat hari ini? Jadi saya harap semua terus kuatlah, terus kuat, terus bersemangat, insya-Allah. Semoga puasa tahun ini akan menjadi puasa yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Baik. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua yang join live kita pada hari ini, pada petang ini. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan salam, saya ingin menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum kita mula, seperti biasa saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk bantu saya dengan tekan butang like banyak-banyak dan tekan butang share beramai-ramai. Kita sebarkan, kita panjang-panjangkan apa yang kita dapat pada hari ini. Lebih-lebih lagi ini adalah bulan Ramadan kan. Kita mengajak orang kepada kebaikan itu adalah satu pahala. Jadi kita nak banyak-banyakkan amalan, nak banyak-banyakkan gandaan pahala tu. Lagi-lagi ini adalah fasa yang pertama kita. 10 hari yang pertama adalah fasa rahmat. Kan? Fasa rahmat. Jadi kita banyak-banyakkan berbuat baik supaya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi tanpa kita membuang masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua boleh buka Al-Quran, muka surat 574. Hari ini kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah Al-Muzzammil. Al-Muzzammil, okey. Surah Al-Muzzammil ayat 1 hingga ayat 19. Kita akan bedah satu persatu hukum tajwidnya. Kita nak belajar apa dia surah Al-Muzzammil punya hukum tajwid pada hari ini. Jadi seperti biasa kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzzammil. Baik. Jadi ini sebenarnya terpisah walaupun kita nampak dia macam seolah-olahnya macam dalam satu kalimah, iaitu kalimah ya kan. Tapi sebenarnya dia terpisah ya hamzah dengan ombak rindu ni sebenarnya terpisah. Ya lain, ayyuha lain. Dia bukan ya ayyuha sekali, tak. Ya lain, ayyuha lain. Jadi bila ombak rindu dengan hamzah terpisah pada dua kalimah, dia akan jadi madja'iz munfasil. Okey. Kemudian ayyuhal ini adalah alif lam qamariyah. Okey, hamzah wasal, kemudian lamnya lam qus, lam yang bertanda mati, alif lam qamariyah. Kemudian atas huruf zai ni ada tanda sabdu ya, tuan-tuan dan puan. Jangan kita baca ya ayyuhal muzam, bukan macam tu. Atas huruf zai ni ada tanda sabdu, jadi kena tekankan juga. Ya ayyuhal muzammil. Okey, jadi ini mim yang bertanda sabdu. Wajibul ghunnah, dibaca dengung dua harokat. Ya ayyuhal muzammil. Okey, jangan berhenti muzammil, tak boleh. Sebab ini bukan ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun macam mana? Ma'arid li sukun tu kita tengok huruf kedua terakhir kena huruf mad, sama ada huruf ham alif atau waw atau ya. Tapi dekat sini mim terus je lam. Dia tak ada mim ya lam, tak. Mim lam terus. Jadi terus je berhenti mil ya ayyuhal muzammil. Okey. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Baik, hujung ni mad iwad. Okey, mad iwad macam mana? Mad iwad adalah huruf yang bertanda ataupun berbaris tanwin macam ni. Kan nampak ada dua kan baris atas tu kan. Okey, itu namanya tanwin. Jadi bila kita berhenti, kita tak boleh berhenti dengan qalilan. Tak boleh. Okey, jadi cara berhenti dia adalah kita baris macam ni, kita buang satu. Okey, kita buang satu, dia tinggal satu. Jadi bila tinggal satu kan dia jadi macam qalilah kan. Jadi itulah dia mad iwad. Dua baris, kita buang satu, dia tinggal satu, seolah-olahnya macam mad asli. Jadi berhenti berapa harakat? Mad asli dua harakat. Jadi kena berhenti dua harakat. Okey. Qumil laila illa qalila. Okey. Mad iwad. Nisfahu awin kus minhu qalila. Nisfahu. Baik. Ini adalah mad silah tawilah. Okay, tawilah. Kenapa tawil? Kenapa bukan kosirah? Sebab atas dia ada ombak rindu. Jadi dibaca empat atau lima harokat. Baik, kemudian nun kosong bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, dengung dua harokat. Nisfahu awin kus minhu qalila. Nun yang bertanda mati bertemu dengan ha, izhar halqi, dibaca jelas dan terang. Awing kus minhu qalila. Jangan minhu, bukan macam tu. Nun ada tanda mati. Bila ada tanda mati, kita matikan betul-betul. Okey, minhu qalila. Okey, hujung tu macam biasa mad iwad. Nisfahu awin kus minhu qalila. Auzid alaihi warat
tilil Qur'ana tartila. Auzid qalqalah sughra, qalqalah sughra auzid, jangan auzid alai tanah. Okey, qalqalah sughra dibaca melantun. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Okey, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Ini pun sama juga, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris depan. Ingat ra kita kena baca tebal kalau sebelumnya berbaris atas atau baris depan. Kalau baris bawah tak. Okey, kalau baris bawah dibaca nipis. Jadi macam mana baca tebal macam ni? Tengok mulut saya ni. Warattilil qur'a qur. Ah, dia bukan warattilil qur'a qur. Nampak tak? Daripada bunyi pun kita dah tahu dah tebal ke nipis ke kan. Qur, qur, tak nak macam tu. Qur, qur. Mulut kita kena munculkan sebab kita nak tebalkan huruf ra ni. Ini jaga melantun auzid, okey. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Okey, hujung ni mad ai. Okey, seterusnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Okey. Ini saya nak tuan-tuan puan fokus dekat huruf qaf waw ni. Okey. Dan ini juga huruf kaf. Okey. Inna nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung dua harakat. Baik. Kenapa saya nak tuan-tuan fokus dekat sini? Kita tengok dekat sini. Satu huruf kaf, satu huruf qaf. Duduk sebelah-sebelah. Okey? Duduk sebelah-sebelah. Huruf pun dah lain, apatah lagi bunyinya. Jadi kalau ada yang baca alaika kau, alaika kau. Sebab tu saya pesan selama ni, sebab tu saya pesan, kalau jumpa qaf waw jangan baca kau kau kau, kalau jumpa qaf waw qau, okey. Ini selalu paling-paling daripada saya rasa daripada mula-mula saya mengajar dulu dekat sini, dekat Fatihah dulu sampai sekarang dah lebih kurang dalam 6-7 bulan juga, saya tak pernah miss, tak pernah terlepas. Kalau jumpa qaf waw saya akan bagi tahu, okey. Tuan-tuan dan puan, qaf waw bukan kau, bukan K-A-U, tapi Q-O-U kan. Daripada dulu saya pesan, pesanan yang sama. Jadi saya harap melekatlah itu dekat dalam kepala kita. Sebab apa? Tengok, bila dia duduk sebelah-sebelah ni, baru kita nampak. Kalau kita baca alaika kau, alaika kau, nampak tak? Dia akan jadi seolah-olahnya macam alaika, lepas tu sini pun kaf juga, kaf waw. Sedangkan dekat sini qaf. Kita sebut huruf qaf qa. Kita tak sebut huruf ka. Jadi jangan tiba-tiba alaika kau tak. Alaika qau. Qau. Alaika qau. Okey? Pastikan cara sebutan tu betul, okey? Jangan sampai ubah huruf, nanti dia akan ubah maksud. Bahaya, tak boleh macam tu. Kemudian tanwin tak selari bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengung dua harakat, okey? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. 'Alaika qawlan thaqila. Okey. Seterusnya ayat 6. Inna nashi'atal laili hiya ashad dua pok au wa aqq wa muqila. Okey, asyad dua pok qalqalah sughra, kemudian tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah, kemudian sekali lagi qaf pun sama juga qalqalah sughra. Okey, dibaca melantun. Ini contoh bacaan yang salah. Ini contoh bacaan yang salah. Dengar betul-betul, okey. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwa
wa mukila. Ah, tak nak. Tak nak macam tu, okey. Yang pertama sekali dekat sini tadi tak cukup dengung dua harakat, tak boleh. Okey. Dekat sini pastikan dengung dua harakat, dekat sini dengung dua harakat, dekat sini lantunkan dia qalqalah surah, dekat sini pun sama juga lantunkan dia qalqalah surah. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa aqwa wa muqila. Okey. Mungkin ada yang fikir macam, oh memanglah ustaz ni baca satu-satu-satu, memanglah boleh cukup dengung, boleh baca semua. Okey. Tak, bukan macam tu eh. Sebab dalam Al-Quran ni, dia ada tiga cara bacaan eh. Dia ada tiga cara bacaan, perlahan, tartil, satu persatu. Okey, kemudian tengah-tengah, biasalah, biasa. Kemudian yang paling laju, hadar. Okey, dia tak cakap pun, hadar tu yang laju tu, bacaan dia kena laju dan tak kisahkan hukum tajwid. Tak. Yang paling penting adalah hukum tajwid. Jadi dibacalah laju macam mana pun tak kisah, tapi yang paling penting tajwid kena jaga. Contoh bacaan laju tapi tajwid jaga. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqmu qila. Ah, nampak tak? Laju-laju tapi tetap juga dekat mana dengung, dekat mana lantun kena lantunkan dia, okey? Okey, baik, tak apa, slow insya-Allah. Insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan pelajaran kita semua insya-Allah. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila. Baik. Seterusnya, inna laka fin nahari sabhan tawila. Okey. Inna wajibul gunnah, dengung dua harakat. Laka fin alif lam syamsia, ada dengung, dengungkan dia dua harakat sekali lagi. Kemudian sab, qalqalah sughra, okey. Lantunkan dia sab, jangan sabha, sab tak nak, sab, okey, lantunkan sab, sabhan tawila. Tanwin tak selari bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Okey. Terusnya ayat 8. Wadkuris marabbika watabat tal ilaihi tabtila. Waz, huruf zal dekat sini jangan baca waz, tak nak, itu huruf zai, huruf zal nipis je. Satu lagi, jangan baca lantun. Okey, nampak pangkah dekat situ kan. Okey, sebab apa saya pangkahkan? Supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat sini, jangan baca melantun. Wadzakurisma. Nampak? Wadz, tak nak. Okey, matikan betul-betul. Matikan terus. Wadzku. Lembut je. Wadzku. Jangan wadzakuris. Tak nak. Okey. Wadzakurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Tab, qalqalah sughra, ilaihi tabtila. Okey. Ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Okay, ini pun sama juga eh. Huruf zal dekat sini jangan baca melantun. Zal jangan baca melantun, lembut je. Okay, fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Waki. Okay, ini huruf qaf tebal eh. Jangan wal masyriqi, tak ki bukan. Wal masyriqi. Wal masyriqi tebal, ini ki nipis. Okey. Jangan rabbul masyriqi, tak qaf. Qaf tebal. Rabbul masyriqi, riqi. Okey, ini waki nipis. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Hajj. Kalau surah wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Tanwin tak selari bertemu dengan jim ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Wasbir ala ma yakununa wahjurhum hajran jamila. Baik, jadi mim yang bertanda mati, izhar syafawi, dibaca jelas dan terang eh. Maksudnya mati tu kita matikan terus. Wahjurhum, jangan hum haj, ah, tak nak. Matikan betul-betul. Wahjurhum hajran jamila. Okey. Okey, baik. Jadi, kalau ada yang baru masuk eh. Tuan-tuan perempuan, kalau ada yang baru masuk, selamat datang. Saya ucapkan. Dan juga, kalau ada yang memberikan salam eh. Saya ingin menjawab dengan ucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi, tuan-tuan perempuan semua. Sekali lagi saya nak minta bantuan daripada tuan-tuan puan-puan semua. Tolong bantu saya dengan tekan butang like dan tekan butang share beramai-ramai eh. Ajaklah semua adik-beradik, ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan semua. Ajak mereka untuk sama-sama belajar, belajar Al-Quran eh. Belajar Al-Quran. Jangan bertangguh-tangguh lagi lah kalau boleh eh. Jangan bertangguh-tangguh lagi, kita tak tahu eh, Allah nak pinjamkan kita ni, Allah nak bagi kita nyawa ni sampai bila kita tak tahu eh. Jadi selagi mana ada peluang, selagi mana Allah berikan kita kesempatan, kita ambil peluang tu eh, kita ambil. Belajarlah eh, belajarlah Al-Quran. Jangan risau eh, jangan ada rasa malu ke, jangan ada rasa terlambat ke, tak. Selagi mana kita ada perasaan sedar tu eh, sedar yang kita nak belajar Al-Quran tu, benda tu dah satu kebaikan dah tu eh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran dari asas eh, jangan risau, boleh WhatsApp sahaja dengan kami ataupun boleh tinggalkan nombor telefon. Belajar Al-Quran dari asas, banyak kelebihan-kelebihan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan join jadi ahli cepat Quran ya, yurannya adalah sebanyak RM250 sekali bayaran sahaja eh. Tak ada dah bayar bulan-bulan, dah tak ada bayar setahun sekali ke, tak ada dah. Sekali sahaja bayarannya, tuan-tuan puan akan dapatkan kelebihan sampai bila-bila. Bayar sekali, belajarlah sampai bila-bila. Kita akan bekalkan aplikasi untuk tuan-tuan puan, boleh download, kemudian boleh ulang sampai pandai eh. Itulah tujuan kami, tubuhkan Fatihah ni supaya tuan-tuan puan dapat
baca Al-Quran dengan baik. Itu sahaja misi kami di sini, eh, insyaAllah. Jadi kami di sini bantu tuan-tuan perempuan menyampaikan sedikit ilmu, eh, menyampaikan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan ni, ilmu tajwid. Jadi tuan-tuan perempuan bantu kami dengan tolong share, eh. Benda tu bukan bantu kami sahaja, tapi dapat bantu tuan-tuan perempuan sendiri. Sebab apa? Sebab itu dikira saham, eh, saham tuan-tuan perempuan untuk bekalan hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Okey. Kita pindah kepada ayat yang ke-11. Wa dzar, okey, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Wa dzar ni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wa dzarni, okey, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Ini adalah alif lam qomariyah. Okey, hamzah wasal, kemudian lamnya lam yang bertanda mati. Wa dzarni wal mukadzibina ulin, alif lam syamsiah dengung dua harakat, ulin na'mati wa mah hilhum qalila. Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Okey, seterusnya ayat 12. Inna ladaina jahima. Inna, wajibul gunnah, dengung dua harakat, na'a. Okey, hamzah dan ombak rindu dekat sini terpisah pada dua kalimah. Bila terpisah, mad ja, mad ja'iz munfasil, 4 atau 5 harakat. Kemudian nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Kemudian tanwin tak selari bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah pun sama juga, dengung dua harakat. Jadi dekat sini ada satu dengung, dua dengung, tiga dengung. Okey, ada tiga dengung dekat sini, jadi jaga betul-betul yang mana kena dengung. Dengung cukup-cukup dua harakat, jangan kurang daripada dua harakat. Okey, ingat sampai bila-bila? Ingat sampai mati, insya-Allah. Inna ladaina ankalau wa jahima. Ankalau wa jahima. Mulut kena muncungkan dekat sini sebab kita masuk ke dalam huruf huruf waw, eh. Huruf waw kan kalau kita nak sebut kan kita sebut waw kan. Waw, kita munculkan mulut. Sebab itulah bila tanwin masuk dekat waw, kita kena munculkan mulut sebab dia idgham ma'al ma'al gunnah. Dua harakat dengung. Inna ladaina ankalau wa jahima. Okey, seterusnya ayat 13. Wa ta'aman ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا تنوين تاء سداري bertemu dengan zal ikhfa ikhfa hakiki dengung dua harakat غصة تنوين تاء سداري bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah dengung dua harakat. Kemudian tanwin selari izhar halqi dibaca jelas dan terang. Okey. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Okey.
Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yawma tar, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Ini pun sama juga, bukan ardu, tak ar, ar, okay? Ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Okay, si, ini huruf ta, eh. Jangan tukarkan kepada kasi, kasi tak. Jangan tukar kepada huruf sin, tak nak. Okay, sa, sa, nampak tak macam yang saya sebut huruf ta ni? Sa, sa, nampak tak? Saya letakkan lidah saya di antara gigi bawah atas dan gigi bawah. Okey, pastikan lidah terkeluar sedikit. Itulah huruf ta. Itulah sebutan huruf ta. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak keluarkan lidah sedikit, dia akan jadi kasi. Kalau gigi kita rapat, dia akan jadi kasi. Kasi, tak nak. Okey, lembut je. Ti, ti. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al, idgham ma'al gunnah, dibaca dengan dua harakat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Okey, seterusnya ayat 15. Inna, okey, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Okey, inna, nun yang bertanda sabdu, wajibul gunnah, dengan dua harakat. Kemudian hamzah dan ombak rindu terpisah. Bila terpisah, mad ja, mad ja izmun fasil. Okey, kemudian ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Aur, bukan ar. Okey, aur. Ini pun sama juga, hamzah dan ombak rindu terpisah, mad ja iz. Kemudian mim yang bertanda mati, izhar, izharu syafawi, dibaca, dibaca jelas dan terang. Okey, rasulan sya, tanwin tak selari bertemu dengan shin, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Kemudian tanwin selari izharu halqi, dibaca jelas dan terang juga. Ini izharu syafawi pun sama juga, jelas dan terang. Kemudian kama arsalna. Okey, sekali lagi terpisah, okey. Mad ja, mad jaiz. Okey, ra dibaca tebal. Kemudian ini sekali lagi terpisah, sama sama juga. Ila fir'auna rasula. Okey. Ini dibaca nipis, okey. Kalau ini dibaca tebal tadi, ini dibaca tebal, ini dibaca nipis. Sebab apa? Sebab tengok di baris bawah. Jadi bukan fir'au, tak. Fir'au. Ah, nampak tak beza dia? Okey. Fir, fir, nipis je. Fir'au. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Okey, seterusnya ayat 16. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ok,
Okey, huruf zal ni jangan baca melantun. Okey, jangan baca fa'akhazna tak. Ataupun fa'akhazna tak. Okey, matikan terus. Fa'akhazna, fa'akhazna, lembut je. Fa'asa fir'aun, ra dibaca nipis kerana sebelumnya berbaris ba, baris bawah. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al, idgham ma'al gunnah, dibaca dengung dua harakat. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Fakaifa tattaquna in, nun kosong bertemu kah ikhfa hakiki dengan dua harakat, kemudian tanwin tak selari bertemu dengan ya, apa dia, idgham ma'al gunnah, dengung dua harakat. Kemudian wildanu, okey, ini alif kecil ni adalah mad asli ya, dibaca panjang dua harakat. Jangan wildana, wildanashi, ah bukan macam tu. Okey, da ni dua harakat, wildanashiba. Okey, ini ikhfa hakiki, ini idgham ma'al, idgham ma'al gunnah. Fakaifa tattaquna in kafartum, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Okey, jim ni qalqalah, ra dibaca melantun. Yaj, yaj, okey, yaj'alul wildana shiba. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Okey, seterusnya ayat 18. As-samaa'u munfatirun bih. Okey, as-samaa'u, hamzah dan ombak rindu dalam satu kalimah, iaitu satu kalimah, jadi mad wa, mad wajib muttasil, kemudian nun kosong bertemu fa, ikhfa hakiki dengung dua harakat. Kemudian mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba, hukum dia ik, iklab, dibaca dengung juga dua harakat. Kana wa'duhu maf'ula, as-samaa'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula, kana wa'duhu maf'ula. Okey, as-samaa, empat atau lima harakat. As-samaa'u munfatirun bih. Okey, kana wa'duhu maf'ula, inna hadhihi tadhkirah. Okey, ta marbutah kalau berhenti dia akan jadi huruf ha yang bertanda mati. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa, ikhfa hakiki, syaa mad wajib muttasil, hamzah dan ombak rindu dalam satu kalimah. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Okey, baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah kita dapat belajar daripada ayat 1 hingga ayat 19 surah Al-Muzammil pada hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan baca semula dari ayat 1 hingga ayat 19 satu muka surat penuh bersama-sama. Tapi sebelum tu tuan-tuan puan-puan, saya nak buat sedikit selingan lah . Jadi macam biasa ini adalah roda. Okey, ini adalah roda tajwid roda tajwid yang kami keluarkan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan belajar tajwid dapat belajar tajwid dengan lebih mudah. Okey. Jadi saiznya macam ni saja Okey, kecil je, senang untuk bawa dekat mana-mana. Ini dia punya bag dia lah. Jadi ini dia punya roda tajwidnya. Okey, ini Okey, ini adalah roda tajwidnya. Okey, macam ni. Dia ada tiga dia ada tiga bulatan. Bulatan yang besar, bulatan yang sederhana, kemudian bulatan yang paling kecil. Jadi, caranya dia ada tunjuk dekat sini macam mana cara nak guna dia. Okey, dia ada ajar dekat sini cara nak gunanya. Cara dia adalah kita cari apa yang kita tak faham dekat dalam Al-Quran tu. Contoh, dia apa bertemu dengan apa kan? Okey, apa bertemu dengan apa? Contohnya macam tadi. Mim kecil. Okey. Mim kecil bertemu dengan ba. Kita tak tahu apa dia mim kecil bertemu dengan ba. Kita dekat sini ada anak panah dia kan. Okey, ada anak panah dia, jadi kita pusing yang paling besar ni. Okey, yang paling besar kita cari. Mana yang ada mim kecil? Okey, baik. Kemudian kita tengok. Yang kedua pula, yang sederhana kita pusingkan dia dekat huruf apa yang dia bertemu. Okey, dia bertemu dengan huruf ba. Jadi kita pusingkan sampai huruf ba selari dengan anak panah. Okey. Kemudian yang ketiga, yang paling kecil ni, kita just matchkan je warna dia. Okey. Warna sebaris dengan warna apa yang ada dekat sini. Okey. Macam contoh dekat sini warna purple cair. Dekat bar ni pun ada warna purple cair. Jadi dekat sini pun kita cari yang warna purple cair. Okey. Kita selarikan dia. Jadi dia dah sama dah dekat sini. Okey, purple cair. Jadi dekat situ dia tulis nun kosong bertemu dengan ba, hukum dia iklab. Lepas tu dekat sini pun dia ada tunjukkan apakah cara bacaan dia. Iklab menukarkan bunyi nun mati ataupun tanwin kepada bunyi mim mati dengan dengung dua harakat. Jadi dia ajar macam mana cara nak sebut dia. Lepas tu dia tunjukkan apa huruf-huruf dia. Sangat-sangat mudah Kalau selama ni cakap susah nak belajar tajwid ni, nak kena hafal apa dia huruf-hurufnya, nak kena hafal nama-namanya. Jadi ini dia, roda tajwid ni sangat-sangat membantu. Harganya hanyalah RM39.90 sahaja untuk Semenanjung, dan juga untuk yang dekat Sabah Sarawak RM49.90. Dekat Singapura ada. Okey, dekat Singapura harganya RM69.90 juga. Okey. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh WhatsApp kami pada nombor kami biasalah 011-1621-7797. WhatsApp saja bagi tahu nak roda tajwid, nanti kami akan bantu untuk urusan pembeliannya insya-Allah. Baik. Okey, itulah sedikit selingan lah. Okey, jadi sekarang kita akan baca semula bersama-sama. Okey, dari ayat 1 hingga ayat 19 surah Al-Muzammil ayat 1 hingga ayat 19. Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan siapa-siapa yang berminat nak belajar Al-Quran dari asas, nak dapatkan kelebihan-kelebihan yang banyak tu, okey, RM250 bayarannya sekali sahaja. Apa antara kelebihan-kelebihannya? Tunggu sampai hujung live nanti saya akan terangkan satu persatu apa dia kelebihan-kelebihannya. Dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang dah jadi ahli, tolong download aplikasi Cepat Quran dekat dalam handphone. Okey. Kalau dekat rumah ada anak-anak ke, cucu-cucu ke, jiran-jiran ke yang boleh minta tolong, minta tolong beritahu ustaz cakap kena download aplikasi Cepat Quran dekat Google Play. Okey. Dekat Google Play ataupun dekat App Store lah. Okey, nanti download, sebab semua konten-konten pelajaran kami masukkan dekat dalam aplikasi untuk membantu memudahkan tuan-tuan dan puan-puan belajar Al-Quran Kalau tak boleh juga download, bagi tahu dengan kami, insya-Allah kami akan bantu. Baik. Kita akan baca semula satu muka surat penuh. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita pelajari pada hari ini. Jadi saya doakan supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan bekalan kita di hari akhirat kelak insya-Allah.
Jadi manfaatkanlah ilmu ini sebaiknya dengan cara menyebarkan, dengan cara memanjang-manjangkan, dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ha, jadi kalau kita dah boleh mengajar, kita ajarlah orang lain. Eh. Kita ajarlah orang lain, bukan apa. Ini untuk kita punya saham juga kan. Bila mereka boleh baca Al-Quran, hasil daripada kita yang mengajar, insya-Allah Allah akan kira itu sebagai saham kita lah. Saham kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Jadi sekali lagi, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang berminat nak belajar Al-Quran dari asas, nak jadi ahli cepat Quran, boleh tinggalkan nombor telefon ataupun boleh WhatsApp sahaja kami. Okey, pada nombor kami 011-1621-7797. Okey, ini nombor kami, boleh screenshot sekarang. Siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli cepat Quran, RM250. Ataupun kepada mereka yang nak belajar Al-Quran, nak sangat-sangat belajar Al-Quran, tapi mungkin terhalang sebab kewangan. Mungkin tak ada kewangan yang cukup ke dan sebagainya. Jangan risau, bagi tahu je dengan kami, mintalah penajaan dengan kami, insya-Allah kami akan bantu. Dan juga kepada mereka yang mungkin nak buat pahala kan, bulan-bulan puasa ni, nak bantu kawan-kawan yang nak belajar Al-Quran, nak taja mereka, pun sama juga boleh WhatsApp dengan kami, bagi tahu nak buat penajaan, nanti kami akan bantulah. Ataupun kepada mereka yang nak memberikan sumbangan, tak kisahlah berapa banyak sekalipun, nak bersedekah di bulan Ramadan ni, WhatsApp saja dengan kami, nanti kami akan bagi tahu, kami akan bagi nombor account lah untuk tuan-tuan puan-puan berikan sumbangan ke sedekah dan sebagainya. Semoga Allah melipat gandakan rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua, dan semoga Allah masukkan tuan-tuan puan-puan semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi antara kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan puan-puan akan dapat adalah macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan dibekalkan dengan aplikasi Cepat Quran. Kena download . Benda tu bukan jadi ahli terus dapat sendiri, tak. Kena download sendiri, kena download. Kalau tak boleh, bagi tahu kami, kami akan bantu. Sebab apa? Sebab rakaman daripada pelajaran kedua-dua buah buku ini kami dah masukkan dekat dalam aplikasi Cepat Quran. Kami tak bagi buku tu bagi sahaja, tak. Kami bagi sekali dengan rakaman penerangan. Sebabkan online kan? Online. Jadi kami dah siapkan video, tuan-tuan dan puan-puan tinggal tengok saja sampai pandai. Tengok ulang sampai pandai. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah yakin nak dengarkan bacaan Al-Quran, boleh bagi tahu dengan kami untuk buat appointment, nanti kita akan buat temu janjilah. Kita akan setkan masa, jadual, kita akan dengarkan bacaan melalui video call, baca secara one to one, insya-Allah. Itu antara kelebihan-kelebihan kalau tuan-tuan dan puan-puan join jadi ahli cepat Quran. Baik, jadi saya rasa cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok. Dan juga saya nak ucapkan selamat berpuasa, selamat beribadah, selamat berbuka dan selamat menunaikan ibadah tarawih, insyaAllah. Okey, banyak-banyakkan amalan pada bulan ini kerana Allah melipat gandakan pahala untuk sesiapa yang melakukan ibadah pada bulan ini. Rebutlah peluang ini. Kita tak tahu sama ada kita masih ada rezeki untuk menyambut bulan Ramadan pada tahun depan atau tak. Kita tak tahu. Jadi masa yang ada ni kita manfaatkanlah sebaiknya, insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi esok. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci
dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan kan tan jan wan kan tan ran han an dan lan ban. Dan seterusnya, latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya kata Jawa kata roha adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.